iaitunya dalam surah Sad ni ayat yang digaris supaya sujud. Jadi di sini kalau kita tengok ayat wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Bila Nabi Daud, dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengetahui bahawa sebenarnya kami telah mengujinya, dengan peristiwa itu lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rokok kembali bertaubat. Saya baca kepada kita, dan iaitunya nota kaki dalam 1524 dalam pimpinan Ar-Rahman. Nabi Daud alaihi salam segera memohon ampun kepada Allah Taala ialah kerana ia telah terlanjur. Terlanjur maknanya kenpai ataupun doh, orang Melayu kita panggil. Berasa katanya telajuk mengatakan orang yang kena tuduh itu berlaku zalim sebelum mendengar keterangannya. Padahal sewajibnya sebagai seorang qadi atau seorang hakim, janganlah ia segera terpengaruh atau terburu-buru menjatuhkan hukum sebelum ia memberi peluang kepada orang yang kena tuduh memberi hujah untuk membela dirinya. Ini perasa Nabi Daud. Dia berasa katanya, tak kena ni. Dia hukum macam ni. Bapa tak dengar daripada dua pihak. Walaupun benda ni saya baca dah kemarin, tapi baca sekali lagi kepada kita. Nah, ayat katanya, pendirian seorang qadi, seorang hakim, mesti teliti dari leha nak buat keputusan apa-apa sahaja. Kerana kesedarannya, iaitunya kesedaran Nabi Daud kepada perbuatannya yang terlanjur, itulah maka Nabi Daud segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi dia sujud. Sujud di sini, sujud bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bubuh di dalam Quran ataupun Allah firman di dalam Quran, kita apabila kita baca sampai ayat ni, disunatkan bagi kita sujud. Padahal ayat tak ada sebut ha sujud. Royak ha kisah Nabi Daud, dia berasa salah ataupun berasa terlajuk, maka dia sujud ataupun rokok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di dalam tafsir katanya, sujud yang ada di dalam surah Sad bukanlah wajib, sebagai satu wajib yang mesti sujud, tetapi bal hiya sajdatu syukrin, bahkan ia adalah sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia sebut katanya, as-sajdatu fi Sad laysat min azaimis sujud, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Sujud yang ada di dalam surah Sad bukanlah semestinya sujud seperti ayat-ayat lain yang adanya kharru sujada fasjudu, gitulah lebih kurang yang ada pada ayat-ayat lain. Lebih kurang dalam Quran ni ada 14 ataupun 15 tempat yang adanya tempat sujud. Tapi Abdullah bin Abbas katanya, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud apabila baca ayat ni. Maka sujud.
Sujud ni mengikut sunnah Nabi. Ajaran Nabi yang Nabi pernah sujud. Begitulah juga. Nabi SAW ada juga riwayat juga. Sajada fi sad. Wa qad. Inna Nabi SAW sajada fi sad. Wa qad. Sajadaha Dawud alaihi salatu wassalam. Taubatan. Wa nasjuduha syukran. Nabi katanya, Abdullah bin Abbas katanya, sesungguhnya Nabi SAW sujud di dalam surah Sad. Nabi pun sebut Nabi Daud alaihi salatu wassalam sujud dalam kisah ni adalah sujud taubat. Kami, maknanya kita semua ni, sujud di dalam surah ni adalah sebagai sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis situ dah. Soal lagi. Allah Taala firman, "Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab." Allah firman puji Nabi Daud sebagai apa? Orang yang rapat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalunya bertaubat. Dia terjemuh di sini katanya, "Wa inna lahu yawmal qiyamati laqurbatan yuqarribuhu Allah azza wa jalla biha wa husna marja' wa huwa darajatul 'aliyah fil jannah li taubatihi wa 'adlihi at-tam fi mulkihi kama jaa fi sahih." Yaitu apa? Nabi Daud ni pada hari kiamat sikit lagi adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan seelok-elok orang yang kembali kepada Allah. Dialah akan menduduki darajat yang tinggi di dalam syurga kerana dia bertaubat dan kerana keadilannya yang sempurna dalam melakukan ataupun menjalani tugas sebagai seorang raja dan seorang nabi alaihi salatu wassalam. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna 'ala manabir min nurin 'an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun alladhina yuqsituna fi ahlihim wama walu wama walu." Maksudnya orang-orang yang menegakkan keadilan akan berada di suatu tempat yang tinggi dari nur cahaya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sekali lagi. Dan cahaya itu maknanya apa yang dia usaha di atas muka dunia akan bercahaya sikit lagi tubik daripada dua tangan dia. Nampak jelas-jelas. Katanya orang ni adalah orang yang menegakkan keadilan. Itulah yang Nabi katanya orang yang melakukan keadilan dalam keluarganya. Keluarga macam mana? Ha, ni, wallahualam lah. Boleh jadi orang yang menegakkan keadilan dalam beristeri lebih pada seorang. Siapa yang ada bini lebih pada seorang, ada anak ramai, maka dia mengadilkan di antara anak-anak dia dan isterinya. Tidak glewing, tak ada condong kok tu, tak ada condong kok ni. Bukan katanya dia duduk umur hak muda tu ni hari, duduk umur tua sehari. Ataupun tidak melaku keadilan dengan anak-anak. Saya tak sama dan sebagainya. Ini nak ayat katanya, orang apabila melakukan keadilan dalam hak keluarga dia dan apa yang dia dilatih berjawab teh. Orang hidup dalam tamneng tiap-tiap orang hendaklah menegakkan keadilan. Jangan glewing, jangan corruption, jangan menipu, jangan bohong, jangan khianat. Jangan. Benda hak tak molek, tak leh berlaku. Inilah balasan bagi orang yang menegakkan keadilan dalam keluarganya dan tamneng jawatan dia
maka dia akan berada di tempat tinggi di akhirat kelak, terutamanya di dalam syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit saya baca deh, sebagai tumpuk tambah di atas ayat saat ini, ayat yang ke-25 dan 26 pada pagi hari ini. Kalau tak habis pun kita sambung esok, tapi tengok pada masa ada sikit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faghfarna lahu dzalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Maka kami ampunkan kesalahannya itu. Nabi-nabi ni dia salah silap sikit, dia berasa katanya salah tu besar, padahal bukan dosa ni. Bukan dosa yang Nabi Daud buat. Tapi dia orang bersih, orang berjuruh. Dalam pepatah bahasa Arab dia katakan, inna hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Hak ni kata-kata masyhur ni dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kebaikan yang dibuat oleh orang-orang berjuru dikira katanya apa? Kejahatan ataupun tak berjuru bagi orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dengar lagi ni wasa tak faham. Hurai we jadi faham mudah-mudah. Iaitunya kita ni orang-orang berjuru baik belakang. Kita dok buat kebaikan, buat gotu, buat gani. Kita berasa katanya habis cakap dah. Tapi ia tak sama dengan orang hak diri dia ni rapat dengan Allah Ta'ala. Dia apa? Hati dia bersih, cuci. Otak dia tak ada mikir benda-benda hak pasal jahat-jahat, karut-karut. Ia tak sama. Orang hak pasal darajat dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Saya ni misal mudah-mudah, dia tak pergi buat amalan sunat pun dia berasa katanya berdosa. Padahal kita orang tamada biasa, amalan sunat, oh tamada, tak semaya tahajud itu kita berasa tak ada gapo ni. Asalkah kita semaya wajib 5 waktu cukup, buat atik sunat-sunat, tak buat atik, tak apa, kita buat satu amada. Tapi bagi orang yang bersih zahir dan batin dia tu, dia berasa, dia berasa salah dengan Allah Ta'ala. Dia tak baca Quran sehari-hari, dia berasa katanya berdosa atas diri dia. Bukan dia duduk di hukum katanya haram aku tak baca Quran dah, tapi dia berasa amalan sunat hak dia tak buat, tak baca Quran, tak zikir, tak khusyuk dalam semaya tu, dia berasa katanya tak kena bagi dia. Kita orang tamada, mula tak kebih sampai suk wisalah, tak khusyuk sikit habuk, tamada. Padahal kita orang muslim, orang mukmin, orang kita berasa katanya kita berjuruh habis cakap dah. Tapi ia tak sama darajat. Inilah apabila Nabi Daud dia berasa katanya salah, dia dihukum di antara 2 orang yang dia tak dengar daripada sore lagi nak kata lagu mana, maka dia berasa salah, dia sujud.
sebagai sujud taubat kepada Allah. Maka Allah pun royak faghfarna lahu dhalik, maka kami ampunkan kesalahannya itu. Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Allah Ta'ala wi jamin ni selalu lah kepada Nabi Daud. Dia adalah orang yang dekat. Apa orang yang dekat ni? Al-Muqarrabin sebut di dalam suratul Waqi'ah tiga golongan. Iaitu apa? Al-Muqarrabun. Orang yang boleh duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga sikit lagi. Yang kedua, orang yang ashabul yamin. Orang yang duduk sebelah. Sebelah kanan. Tanah katanya orang duduk sebelah kanan ni adalah ahli syurga. Tapi orang yang ketiga, golongan yang ketiga, ashabul shiman. Orang yang duduk di sebelah kiri yang tetap akan duduk di dalam api neraka buat selama-lama. Tinggalnya dua. Nih kita buat ashabul shiman. Buat apa? Ada dua. Siapa yang muqarrabun? Orang yang boleh duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Iaitu apa? Para nabi, para rasul. Saya tambah sini sikit dah, masa habis dah. Sebab tu isteri Fir'aun, siapa tu? Asiyah. Ia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, "Ibnili indaka baitan fil jannah." Wahai Tuhanku, binakanlah rumah ataupun istana kepadaku dekat dengan mu ya Allah di dalam syurga. Ni nak ayat katanya orang tino yang mikir dia tu tinggi walaupun dia sebagai isteri kepada orang yang sederhaka-derhaka kepada Allah Ta'ala atas muka bumi, yang Allah Ta'ala kekalkan nama untuk lelaki dia Fir'aun la'natullahi alaih. Ada di dalam Quran, tak tahu apa ratus kali itu hasbuk ha Fir'aun. Tapi isteri dia Masya Allah minta dengan Allah, ya Allah mintalah aku duduk dekat dengan mu di dalam syurga. Inilah pas kita pun kalau tak boleh bayar-bayar belalah piah-piah apa tak apa dah. Minta duduk di dalam syurga dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan saja kita minta nak jadi ashabul yamin saja tak. Golongan orang kane hok boleh duduk di dalam syurga dah, tapi boleh duduk dekat dengan Allah. Masya-Allah. Dah tahu nak royak. Supaya kita misal mudah-mudah. Ni saya misal nak bagi gambar dah. Orang royak katanya rumah munduk, orang tanya rumah munduk mana? Oh, rumah aku duduk berapek dengan istana raja. Pagar istana raja tu lakah batas rumah aku selalu dah. Berasa lagu mana? Masa nak royak kat orang. Oh, rumah aku duduk berapek dengan rumah raja. Walaupun aku tak biasa masuk rumah raja, tak biasa masuk istana dia, tak biasa jumpa dengan dia. Tapi rumah aku berapek dengan pagar rumah raja. Tak apa dah. Hatulah nak ayat katanya al-muqarrabu ni adalah penting. Golongi orang-orang yang boleh duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga nanti. Nah, kita minta supaya kita masuk di dalam al-muqarrabun laka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.